Saat itu memasuki gedung Nusantara 3 dan langsung menuju. Menduduki kursi-kursi yang telah disediakan di depan gedung Nusantara 3 untuk menyaksikan secara langsung melalui layar monitor jalannya pembukaan sidang tahunan MPR yang akan digelar pada pukul 8.30 pagi ini. Dan dari pantauan kami juga banyak sekali stand makanan dan juga minuman yang tersedia sehingga bisa bagi para peserta yang akan mengikuti jalannya sidang tahunan ini bisa melihat-lihat di sekitar kawasan gedung Nusantara 2 dan juga gedung Nusantara 3. Sementara itu pengamanan di kawasan kompleks Parlemen Senayan sejak pagi sudah mulai disterilisasi oleh Pas Pampres dan juga pengamanan dalam dari DPR. Dan sementara itu beberapa tokoh juga sudah tampak tiba dan sejumlah anggota DPR.